Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi qawluhu al La yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah Falqur'anul karimun fihi hidayatun nughurrah Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyi khisalin atirah Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa. Insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan belajar mengetahui yaitu sanad riwayat hafaz dari Imam Asim menurut tarikat Ash-Shatibiyah. Nah pada sore hari ini kita akan mengetahui dari siapa saja riwayat Al-Quran yang kita baca ini Mungkin di antara 100 orang 100% yang bisa membaca Al-Quran Belum tentu ada ada 20% yang bisa menghafal riwayat ini Padahal ini sangat penting Kenapa? Karena semua kita membaca Al-Quran Sesuai dengan yang di Al-Quran saja Akan tetapi kita tidak tahu siapa perawinya Dari mana mengambilnya Dari mana sanatnya Rantai sanatnya bagaimana Kita tidak tahu Kebanyakan di antara kita ya Biasanya kita belajar Iqra, setelah Iqra belajar kita belajar Al-Qur'an yang uh, besar yang 30 juz. Uh, udah bisa baca, ya alhamdulillah udah. Agar tetapi riwayatnya, kita tidak pernah tahu riwayat siapa. Nah, untuk hari ini kita akan mengetahuinya. Nah, kalau ini tulisannya kecil, boleh nanti layar HP-nya dimiringkan ya, biar uh, tulisannya jelas. Nah, ini kita ambil dari kitab Uh, kitab Arab, uh, akan rapi karena Kitab Arabnya susah uh, kita uh, Kitab Arabnya susah kita apa namanya untuk dipahami nanti. Jadi kami ambil terjemahnya, ya. Ini Kitab Tajwid plus terjemah dari Kitab Arab juga. Jadi jalur-jalur riwayatnya ada di sini nanti akan kita jelaskan satu persatu. baik yang pertama di Indonesia ya, di Indonesia khususnya. Kita membaca Al-Quran itu yang umum Kira'ah itu kan ada tujuh Ada kira'ah sab'ah namanya ya. Nah di antara tujuh itu Yang umumnya kita pakai di Indonesia itu adalah Kira'ah hafaz ya. Kira'ah hafaz Nah bacaan Al-Quran Riwayat hafaz Yang diambil dari Imam Asim Menurut tariqat asyatibiyah as Nah, ini kita akan mengenal riwayat-riwayatnya dan namanya siapa saja, ya. Pada hari ini, ini sebenarnya harus kita ketahui sebelum kita belajar Al-Qur'an sebenarnya ini. Sebelum kita baca Al-Qur'an yang 30 juz, kita harus mengetahui ini. Nah, sebelum kita belajar Iqra bahkan. Kenapa? Karena ini sanatnya Nah, kita harus seperti mengetahui keturunan Rasulullah dari mana beliau lahir dari siapa ini itu begitu juga dengan Al-Quran ya Nah ini sekarang langsung kita masuki. Yang pertama, jalur riwayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, yaitu Al-Quranul Karim yang mulia yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran ini. Nah, Al-Quran yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, umumnya memakai kiroah hafaz. Ya, nah, yang pertama, jalur riwayat. Uh, riwayat dari siapa saja nanti diambil. Yang pertama yaitu Syekh Hafaz, namanya Hafaz. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriyah dan wafat beliau pada tahun 180 Hijriyah Maka usia beliau itu ada 100 tahun, 90 tahun ya. Uh, 90 tahun usia beliau ataupun berdepatan 70 708 Masehi dan wafatnya pada tahun Ya, 798 Masehi ya, ini uh, Syekh Hafaz yaitu periwak perawi uh, Al Quran yang kita baca di setiap hari misalnya contoh ya, kita baca uh, yaumiddin. Nah di Maliki Yaumiddin itu kan kita baca panjang nah, panjang Malik ma-nya ma panjang Nah itu kira Hafaz kalau bukan kiraah hafaz Maka itu tidak panjang bacaannya Maliki yaumiddin Nah itu selain kiraah hafaz berarti Misalnya ada orang baca Al-Quran Minal mu'minun Bukan mu'minu Akan tapi mu'minu Nah itu bukan kiraah hafaz Itu sebagai itu sebagai contoh saja ya. Ini kiraah hafaz yang kita baca setiap hari Nah ya yang tertulis dalam Al-Quran yang setiap hari kita baca. Baik, selanjutnya Syekh Hafaz ini merupakan salah satu perawi Imam Asim. beliau ini perawi dari Imam Asim, yaitu perawi menerima sanatnya dari Imam Asim. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Hafaz bin Sulaiman. Ya, nama lengkap Syekh Hafaz Abu Amr. Ya, makna Abu Amr ini anaknya namanya Amr. Hafaz bin Sulaiman. Dia punya anak namanya Amr. Ya, namanya Hafas bin Sulaiman. Nah, beliau ini mata rantai sanatnya yaitu beliau mengambil dari Syekh Asim ya, mengambil dari Syekh Asim ya, wafat Syekh Asim tersebut pada tahun 1280 Hijriah. Nah, wafat Syekh Asim. Nah, Selanjutnya ataupun 745 Masehi. Syekh Al-Sim ini mengambil ya mengambil uh, Al-Qur'annya ataupun bacaan Al-Qur'an itu ya, oh, rupanya begini cara baca. Beliau mengambil ya Syekh Al-Sim ini mengambil dari Abu Abdurrahman bin Hubab Hubaib. Hubaib uh, ya bin Hubaib, bin Ha Hubaib, Kalau bahasa Arabnya Huba, Hubaib, ya. Hubaib, ya, seperti Habib ya. ya dari Abu Abdurrahman bin Hubaib, ya. Abu Abdurrahman bin Hubab ini mengambil dari uh, dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini perawi hadis juga, ya. Ini salah satu perawi hadis. Ya, Ibnu Mas'ud ini mengambil dari Sahabat Rasulullah yang empat yaitu Osman bin Affan. Nah, Osman bin Affan ini mengambil dari ya, sahabat yang uh, selanjutnya yaitu Ali bin Abi, Abi Talib. Nah, Ali bin Abi Talib ini mengambil uh, bacaannya dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini mengambil bacaannya dari siapa? Dari Zid bin Sabit. dan Zaid bin Sabit ini mengambilnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini maksud mereka ramai yang mengambil dari Rasulullah. Akan tapi yang paling kuat hafalan adalah Zaid Zaid bin Sabit. Maka kalau Anda membaca Al-Qur'an sudah bersanad, maka sanad yang terakhir setelah Rasulullah adalah Zaid bin Sabit. Beliau ini penghafal Quran yang sangat kuat. Apapun yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah terima dari Jibril karena Allah memberikan kepada Jibril Nah, ya, maka Zaid bin Sabit ini yang paling kuat menghafalnya. Nah, ya. Ini jalurnya. Selanjutnya Tariqat ash syatibiyah ini adalah paket jalur periwayatan bacaan Al-Qur'an yang dipilih. Nah, ini yang umum dipakai oleh seluruh dunia, ya. Ini yang uh, Al-Quran yang ada di Indonesia semua tulisannya pakai riwayat hafaz. Ya. Nah, yang dipilih, dibakukan dan dipopulerkan oleh Imam Ash-Shatibi. Nah, jadi dimaksudnya dibakukan ini ditulis, uh, ditulis lengkap oleh Imam Ash-Shatibi pada tahun 538 Hijriyah. Ya. Pada tahun 538 Hijriah baru dibakukan ataupun bertepatan pada tahun 590 Hijriah ya, sampai oh ini masanya ya masa dibakukannya dikumpulkan di hmm, dijadikan satu Alquran yang sempurna uh, membutuhkan waktu dari tahun 538 Hijriah sampai 590 Hijriah ya atau bertepatan pada 1134 Masehi sampai 1190 uh, 34 sampai 1194 Masehi. Di mana jalur periwayatan ini terjadi pada masa sesudah dukade hafaz Nah, ya. Jadi dibakukan ini setelah uh, setelah masa masanya Hafas. Uh, jadi diterima dulu dihafal, di hafal di diingat dikumpulkan dengan baik baru di dikumpul dijadikan satu Al-Qur'an. Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Abu Qasim bin Firruh bin Ahmad Asy-Syatibiyah Ar-Ruwai Ar-Ruaini. Nah, ya, ini nisbah kepada negara. Itu yang pertama, ya. Ini sangat perlu kita ketahui. Bagi Anda yang membaca Al-Qur'an, ini nomor satu harus diketahui sebenarnya. Jadi, jangan sampai kita baca Al-Quran. Kalau ditanya, "Kamu uh, bacaan Al-Qurannya riwayat siapa?" Gak tahu. Pokoknya, baca Al-Quran boleh, akan tetapi lebih baik kita tahu. Seperti orang makan sesuatu, dia tahu halal, tapi dia tidak tahu dari mana dibuat makanan tersebut. Ya, maka, seperti itulah orang yang membaca Al-Quran tidak tahu riwayatnya. Baik, ini untuk riwayat, yaitu: uh, Bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca. ya. Nah, selanjutnya nanti ke video nanti malam, kita akan membahas tentang awal-awal permulaan tajwid. Nah, nanti, disimak insyaallah, besok subuh kita akan membahas tentang masalah, yaitu apa arti tajwid, apa arti tahsin, dan uh, dari mana awal-awalnya. Nah, nanti akan kita bahas, insyaallah, besok subuh dalam video berikutnya. Itu saja untuk video sore hari ini, Sebagai bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau agak terlalu cepat. Saya memang ngomongnya agak sedikit cepat, ya. ya memang, logat ya, susah untuk dirubah, agak sedikit uh, susah. Semoga ini bisa dipahami dengan baik, ya, bisa menjadi ilmu dan pengetahuan kita semua, para pecinta Al-Quran, dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat yaitu kiraah hafaz ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wallahul muwafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.